Salah satu misi KPPI yang di dalamnya terdiri dari perwakilan perempuan dari 15 partai politik, termasuk Kartini Perindo ini, adalah mendorong representasi perempuan di parlemen guna terpenuhinya kuota minimal 30% perempuan. Hal ini dapat terrealisasi jika RUU Pemilu mewajibkan lembaga penyelenggara pemilu di pusat dan daerah memiliki keterwakilan perempuan minimal 30%. Kenapa harus 30%? Karena 30% itu adalah critical mass ya, yang bisa membuat sebuah entitas mempengaruhi pengambilan kebijakan. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggayung lagi lebih banyak perempuan-perempuan untuk supaya jangan takut berpolitik, karena masih banyak kan momok perempuan-perempuan yang berpikiran politik itu adalah dunia yang keras, dunia yang tidak adil. Kartini Perindo sebagai organisasi perempuan terus mengajak perempuan Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya di dunia politik tanah air.